Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Faras Puji Azizah. Jadi di video kali ini aku mau bikin tutorial cara editan foto yang di TikTok. Nah, langsung saja kita mulai. Oke sahabatku semua, jadi pertama kita download dulu aplikasinya, yaitu aplikasi VPN. Nah langsung saja ya, ini aku udah download ya, langsung saja kita buka. New project, silakan masukkan fotonya. Nah, jadi foto yang pertama itu ukurannya aku pakai 3,5, atau bisa lebih sedikit atau bisa kurang. Oke, foto yang kedua aku pakai ukuran 0,20 atau bisa juga 0,30 sesuai dengan musiknya. Dan begitupun foto yang selanjutnya. Dan jangan lupa kalian tuh setiap foto harus ada zoomnya, oke? Jadi intinya ukuran fotonya itu sesuai dengan musik yang kita masukkan ya. Nah, karena foto aku sedikit, jadi aku duplikat supaya lebih banyak. Karena fotonya aku sedikit, jadi aku duplikat fotonya supaya lebih banyak. Nah, selanjutnya selesai pengeditan fotonya, kita masukkan musiknya. Kalian klik plus di atas musik. Karena aku udah ada musiknya, langsung saja kita ke berikutnya. Jadi teman-teman yang belum ada musik, nanti aku cantumkan link downloadnya di deskripsi ya. Silakan kalian download. Oke, langsung saja. Nah, karena ini tuh tidak sesuai, jadi kita perkecil lagi sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini pakai zoom, masukin zoomnya, oke? Lanjut. Nah, go-nya itu kan musiknya panjang, jadi kita kayak gini. Nah, kurang lebih seperti itu, jadi langsung saja kita simpan ke album. Jadi kurang lebih seperti itu tutorialnya. Jadi teman-teman yang belum subscribe channel aku, silakan di subscribe karena gratis dan kalian itu bisa mendapat pahala yang besar karena sudah membantu aku.